Bukan, dia memalukan saya dengan berkata bahawa dia tak resign. Sedangkan dia datang jumpa saya, bukan saya suruh dia. Dia datang jumpa saya, dia mencerita pasal perasaan tak puas hati dia dengan Datuk Sri Najib. Dan dia kata dia nak resign. Bahkan dia kata dia tak jadi speaker dah. Itu yang dia cerita kepada saya. Dia ceritalah sikit tentang perasaan tak puas hati dia dengan layanan parlimen terhadap dia sebagai speaker. Lepas itu dia kata, dia tanya saya apa dia perlu buat. Dia kata kalau dia nak resign, resign lah. Saya percaya bahawa dia kata dia bagi surat dah kat Najib. Kata dia nak letak jawatan. Jadi saya cuma ulang apa yang dia kata, tapi dia kata macam saya ni bohong, ini tak baiklah. Malumlah saya.